Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan Kang Basir. Sekarang Kang Basir mau menanam anggrek tolumnia. Ini dia anggrek tolumnia dengan media tanam hidroton, guys. Nah, sengaja nih Kang Basir pakai pot ini, pot banyak lubangnya ini. Tujuannya supaya bisa melihat perkembangan anggrek ini, dan memang seharusnya anggrek itu banyak ininya, guys, banyak lubangnya. Nah, ini pertama kita kasih dudukan dulu ya, biar anggreknya nggak terlalu dalam. Nah, seperti ini, guys. Kemudian anggrek tolumnianya di simpan, kemudian di ini lagi, guys. Dikasih lagi. Ini guys, sampai dia itu padat lah, cukup padat ya, tidak jatuh gitu, guys. Nah, ini hidroton ini adalah media tanam yang katanya ini anti berjamur ya, anti asam, karena ini terbuat dari tanah liat yang dipanaskan ribuan derajat. Nah, ini sengaja dikasih ini untuk diikatkan, guys. Nah, seperti ini, guys, sudah selesai. Gampang kan, guys? Nah, sekarang kita simpan, guys. Nah, kita simpan di sini, guys. Kemudian kita ikat, guys. Jadi biar nggak jatuh, maksud Kang Basir. Nah, ini karena ini bukan hidroponik atau bukan semi hidroponik ya, guys. Makanya Kang Basir kasih moss sedikit untuk pelembabnya, karena di Kang Basir daerahnya panas. Kemudian ini bisa disiram tiap hari, guys. Lalu nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Nah, yang minat hidroton ini, guys, silahkan ketik keranjang kuning ya, guys. Keranjang kuningnya diklik lah, lalu order. Nah, ini dari Jiri Farm, guys. Murah sekali, guys. Ini murah. Kemudian ini itu tidak beresiko asam ya. Kalau media tanam lain kan asam, tumbuh jamur, kemudian bakteri jahat gitu kan. Kalau bakteri baik kan nggak usah dibahas ya, karena itu bagus buat tanaman. Kalau bakteri jahat ya itu membahayakan. Nah, dengan ini, dengan hidroton ini, berarti kita mengurangi resiko akar mati atau busuk karena jamur atau bakteri jahat yang ada di media tanam. Nah, kalau teman-teman mau ngasih pupuk, ngasih siram ya seperti biasa, diperlakukan seperti menyiram di tempat yang lain gitu, guys. Nah, gitu aja dulu, guys, ya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.